Oke guys, kinto hari ini kita healing bersama tim ya. Untuk hari ini kita bersama tim yang luar biasa and solid ya. Oke guys, untuk hari ini kita akan jalan-jalan healing healer. Kita akan menuju ke es mantap. Mantap ini lur. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rombongan yang akan nanti kita jalan-jalan pakai Jeep ya, Jeep Adventure tentunya. Teman-teman banyak sekali. Ini aja dulu lur, nanti kita berada di jalur air ya. Ini sangat mantap and mantul tentunya. Desa wisata Pentung. Oke, ini masih konvoy ya. Ini masih rutenya masih di jalur yang biasa. Nanti kita dikali rencananya ya. My Trip Adventure. Kita berada di Merapi ya, di lereng bawah Merapi. Ini sangat keren. Yes. Dapat lur. Di depan kita kendaraannya berasap banget ya. Kayak muatannya terlalu tinggi. Pun saat informasi chip di sini itu banyak sekali chip-chipnya lho. Esta. Goncangannya mantap. Goncangannya mantap. Merapi Coffee. Wah, itu Merapi lho. Merapinya sangat keren ya. Subhanallah, luar biasa. Merapi. Merapinya pasirnya kelihatan banyak yang turun ya. Kita belok lur. Us mantap mantul. Ini jeep-jeep semua lur. Di sini emang jeepnya banyak, komunitas jeepnya. Emang kita untuk wisatanya kita jeep-jeep kayak gini. Kita masuk di kampung-kampung dulu. Jadi nanti rutenya di rute jalur apa? Jalur larva dingin Merapi gitu ya. Oke, belok-belok kita masuk di kampung-kampung. Oke. Ini kita sudah di medan yang lumayan ekstrim teman-teman. Jangan lupa kita pakai karcis dulu. Pakai karcis untuk masuk ke wisata ini lur. Wah, ini mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjut gas. Ini yang suka. Utamakan safety ya. Ke wisata ini wisata alam. Memang jalannya ada dibangun karena ini untuk off-road ya. Jadi kalau kesini teman-teman harus pakai masker ya, kalau musim apa ini kemarau ya,
karena ini debunya nanti pastinya akan banyak. Maklum ya, kita di alam ya, adventure. Kita tidak berani pakai stabilizer karena nanti kita medannya di medan berair. Jadi kita harus pakai action cam. Serai kalau tidak salah lihat, taman serai, kanan kiri kita bambu, dan ini kita sampai ke level yang mantap mantap tentunya. Wah, bener nih, bener lur, ini mantap mantap nih. Wah, medannya seperti ini kalau pakai kendaraan metik jedok ini lur. Kalau hujan enggak tahu ceritanya seperti apa. Oke, mantap. Di belakang kita juga ada. Ini pindah ke BAD, Bu. Ke BAD ini. Hah? Lur, bekasnya itu sampai miring-miring. Maskeran. Oke, kita maskeran, Lur. Mantul and mantap. Oke. Jangan lupa pasang kuda-kuda. Jadi kita berlawanan ya. Wui. Mantap mantap. Rombongan ini mantap, luar biasa ini turis ya. Nah, ini kacis lagi nih, dua kali ini. Pokoknya jangan lupa bahagia. Kita gaspol the last word and stonex. Tapi yo kelilipan. Wah, keplek gila. Keplek wer. Wer 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 wer.
tough ya. Oke, wah, baru banyak-banyaknya yang liburan yang kesini ya. Wah, ini jeepnya dari berbagai macam merek terjun sini ya. Waduh, ini kita mau dibawa kemana? Pokoknya pasrah ya, mau dibuat muter-muter kita tidak tahu. Pokoknya nikmati saja prosesnya. Wuih. Kita dari museum, kita akan lanjutkan adventure-nya teman-teman. Nah, ini masih bersama tim healing-healing war-war ya. Oke. Jadi kesempatan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk jalan-jalan. Wah ini. Pasur! Pasur! Jadi dulu di sini adalah pemukiman lor, tetapi karena beberapa kejadian akhirnya tempat ini dinetralkan ya, atau penduduknya sebagian besar diungsikan, dipindah lokasi maksudnya gitu. Karena sampai sini itu awan panasnya sampai sini gitu. Oke. Jadi bekas-bekas bangunan yang ada di sini itu cukup banyak ya. Tapi sebagian sudah diratakan dengan tanah ya. Nah, itu bekas-bekas rumah ini. Ini sekarang sudah ditinggalkan, itu juga bekas rumah, teman-teman. Itu. Jadi pemerintahan sangat peduli sekali dengan masyarakat sini, akhirnya dipindah lokal itu. Kampungnya Bedul Teso gitu ya. Oke, masih terus kita lanjut untuk perjalanan ini. Kita mau dibawa kemana? Is okay. Us, pokoknya alam sini kelihatan subur ya. Walaupun ini musim kemarau teman-teman ya, tapi ini masih sangat subur sekali. Ya di sini masih ada kampung ya. Nah, oke. Untuk sini ada kopi, terusan ada jambu air, cengkeh tentunya, terus buah apa lagi nih? Buahnya banyak. Penambang pasir di sini banyak sekali, penambang pasir. Oke. Si musta ini jalur untuk penambangan pasir ya. Wah, ini jalannya berubah lor. Ini pasirnya luar biasa. Ini kita mau dibawa kemana lagi? Di sini ternyata kita ada transit dulu teman-teman. Ini kita ke komunitas jeep-jeep ya. Yes, pokoknya kita manut aja mau bawa kemana. Yang penting kita bahagia tentunya. War war meng
solusi. Selamat di datang di objek wisata Batu Alien. Wah, ini kita di Batu Alien, teman-teman. Ini Batu Aliennya. Kita belum tahu ya seperti apa Batu Aliennya. Kita akan explore di Batu Alien ini, apakah ada aliennya atau apa. Konsepnya ini batu ya, batu-batu, bebatuan kayak gitu. So, tapi ya, it's okay, it's okay, it's okay. Alhamdulillah kita explore di Batu Alien. Mantap. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk kegiatan hari ini. Masih Zayan, Zayan jelas. Setelah kita dari Batu Alien, ya, kita lanjutkan hari ini jalan-jalan lagi. Masih suasananya agak panas teman-teman, tapi udara di sini lumayan sejuk ya. Jadi kita nyaman-nyaman saja, karena bahagia itu butuh perjuangan ya. Butuh modal dan butuh perjuangan tentunya. Yuk, gaspol, kita menuju ke wahana selanjutnya, teman-teman ya. Wahananya kita belum tahu karena ini kita baru perdana ya menjelajahi alam di bawah Merapi ini. Tapi saya yakin tentunya supportnya mantul and mantap ya, teman-teman ya. Ini perasaan saya sudah tidak enak ini lur, kayaknya mau dijebur-jebur ke kali gitu ya. Tapi is okay, emang kita harapannya kita emang jalan-jalannya gitu ya. Pokoknya totalitas tanpa batas. Oke. Yuk, lanjut. Ya mohon maaf nanti kalau seandainya videonya goncang-goncang teman-teman, karena medannya memang lumayan ekstrim. Jadi ya mungkin nanti videonya agak, ini bekas rumah yang sudah ditinggalkan teman-teman dari bekas erupsi ya. Jadi memang luar biasa panasnya. Itu jualan esnya, where gaspol pokoknya. Nah, ini ya, bentar ya. Ini kita dibawa kemana? Jalan aja, keluar. Sini lor, kita belok ngek. Jalur evakuasi ini bunker-bunker ya teman-teman ya. Sini ada bunker ya. Sini itu banyak batu-batunya. Dalam pembangunan masyarakat sini itu banyak mengandalkan bebatuan. Wah. Wih. Mek. Ya, di depan sana itu ada truknya. Jadi nonton ya. Nonton pelan-pelan, enggak apa-apa. It's okay.
Keruak-keruak ini mungkin tambang, bet. Ini tambang pasir mungkin. Tanah bekasnya ini masih ada. Tanah dijual. Jadi banyak penambang pasir di sini. Dilarang menambang tanah milik Kesultanan Agung Yogyakarta. Oke, di depan kita sudah terlihat medan yang sangat mantul dan mantap. Ini medannya kayak gini, wah, gini. Pokoknya wis pokok bahagia. Aduh. Mek, wah ini trail, teman-teman. MNP itu awas turunan tajam, gunakan gigi rendah. Wah, ini turunan war. Wah, berdebu teman-teman, berdebu sekali ya, karena ini jalur pasir. Kita harus pakai masker. Oke, kita sudah pakai masker ya. Jadi insya Allah aman. Ya seperti inilah. Ini kalau musim penghujan kayaknya jos, teman-teman. Ngeri lur. Ini pasir kalau sini gratis ya. Wah. Wah, mantap. Ekstrim banget. Wah. Itu di atasnya ada jembatan. Jembatan jadul ya. Zaman dulu gitu ya. Luar biasa. Ada gua-guanya juga. Ini kalau kendaraan biasa tidak mungkin akses ini lur. Karena ini benar-benar ngeri ya. Jangan deh ya. Benar-benar ngeri. Sedap.
bilang mantap. Mantap. Dokumentasi sekedar lagi.